Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Saat ini kita ada di Balai Benih ya Ikan, Kota Pontianak. Ini di kantornya di daerah Jalan Tanjung Raya 2 ya. Nanti alamat lengkapnya coba kami sampaikan di deskripsi video. Ini indukan benih, indukan ya, untuk indukan. Ini nila adanya. Jadi kolamnya sangat luas sih. Nah, ketika teman-teman nanti butuh bibit nila dan sebagainya, ini salah satu rekomendasi sih dari kami, bisa ke sini. Kondisinya seger-seger nih teman-teman. Jadi ada banyak kolam sih untuk nanti dipijahkan si modelnya di sini, karena tadi dikonfirmasi ke petugasnya memang tidak menyediakan untuk konsumsi ya di sini. Ini mudah perawatannya. Coba kita keliling-keliling dulu ya untuk lihat kolamnya seperti apa. Nah, ini salah satunya. Kayaknya kelaparan nih, belum dikasih umpan tah. Kolam ada banyak di sini. Nih. Mantap banget teman-teman. Seger banget nih lihatnya. Jadi nila itu emang tidak ribet sih perawatannya, emang kuncinya di air dia. Nih, segar-segar banget ini indukan semua yang nantinya dipijahkan. Nih, ikannya mantap banget nih teman-teman. Jadi masih menggunakan aerator juga ya ini, disuplai. Biasanya memang ketika cuaca tinggi-tingginya sangat panas di Pontianak, biasanya ya suplai oksigen juga kurang, jadi ini dibantu menggunakan aerator. Ini indukan, nanti coba kita lihat yang anakannya. Nah, ini teman-teman daftar harganya ya untuk jenis-jenis bibitnya. Biasanya sih tidak berubah ini karena sesuai dengan Perda nomor 15 ya tentang retribusi jasa usaha. Biasanya kalau dinas untuk harga-harga bibit itu selalu sama standar seperti ini, lebih murah. Nah, ini kolam anakan ya. Jadi tergantung ukuran sih sebenarnya. Beda ukuran, beda harga. Ya mungkin demikian ya teman-teman, untuk informasi selanjutnya mungkin untuk alamat dan sebagainya kita sampaikan di deskripsi video. Salam hangat dari kami dari channel Bakti Farm.